usaha yang kita lihat oleh HUITM ni akan memberi satu rangsangan kepada kerajaan juga untuk kita lebih fokus untuk menggalakkan penggunaan inovasi daripada tenaga ataupun anak-anak tempatan. Kita gunakan keadaan yang kita alami sekarang untuk menimba segala bakat yang ada di negara kita sendiri. I am very pleased to see that kita ada satu community yang mengambil peluang sebegini, yang boleh mengubah cara kita berfikir, di mana kita ni sebuah negara yang sepatutnya tidak boleh fully reliance on other producing country. And we ourselves has got to be producer. And if you notice today, the economic impact begitu besar. Sebab apa? Kita, one of the things, we are too overly dependent kepada foreign producers. So dengan adanya resources dalam negara, umpamanya tenaga pelajar dan juga tenaga yang membimbing pelajar-pelajar itu, ini memberi satu persepsi ataupun memberi satu semangat kepada generasi yang akan datang untuk bertukar, beralih kepada beryakin diri untuk berinovasi dan seterusnya membekalkan barangan ciptaan dalam negara. It reflects the thinking of many people yang berinovasi. Saya nampak produk itu amat menarik dan menepati ciri-ciri yang diperlukan. Contohnya kalau kita lihat ada clean environment, kalau kita tengokkan ada isolation, ada containment dan ada orang kata itu in fact disinfection facility. So dia menepati ciri-ciri antarabangsa. Jadi saya galakkanlah HUITM ni dan tenaga-tenaganya meneruskan usaha begini, dan kita sebagai kerajaan akan memastikan kita menggunakan barangan keluaran tempatan. Terus menambah baik apa saja yang kita buat, dan kita juga akan membantu dengan mengadakan pasaran itu sendiri. For the critical mass, for example, kalau ini saya nak menyatakan sebagai NADMA, kita apa tu mahu melihat NADMA sendiri menggunakan sebagai memimpin cara kita mengurus dengan menggunakan kepakaran tempatan.